Penyerangan 9. Penyerangan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini gua lagi sama salah satu member di Kota Serang, namanya Hamdi. Hamdi, oke, gua sama Hamdi di sini lagi berada di Museum Negeri Banten. Di sini lagi ada rangkaian acara Seba Baduy, di mana rangkaian acaranya itu dari Lebak terus ke Serang. Nah, sekarang posisinya orang-orang suku Baduy itu lagi berada di sini. Mereka lagi istirahat, sambil istirahat mereka lagi nonton persembahan ubruk dari pemerintah Provinsi Banten. Dan sekarang agendanya apa, Cam? Agendanya sekarang nanti orang Baduy kita bakal ketemu sama Bapak Gede. Bapak Gede. Nah, yang dimaksud Bapak Gede ini adalah gubernurnya Banten gitu, guys. Oke, berarti nanti mereka menyerahkan hasil bumi ya? Ya, hasil bumi. Jadi selama satu tahun itu. Oke, siap. Oke, untuk itu kita keliling dulu yuk. Let's go. Cikado Bapak A, pilu. Bapak A, lain mukrin lah. Cikado Bapak A, panggil Tati. Nuhunnya. Lanjut Kampung Cibangkung, 10. Cibangkung 10. So, ayo nama bebaskan yang rumah kami mau lakukan diatur. Ayo nama sebenarnya nama yang dia menangkan sari. Guys, kali ini gue masih berada di Museum Negeri Banten, masih berlangsung rangkaian acara Seba Baduy, di mana di sini masih menunggu Bapak Gede atau Pak Gubernur untuk hadir dalam prosesi penyerahan hasil bumi dari suku Baduy kepada pemerintah Provinsi Banten. Sekarang situasinya seperti ini, ada Baduy luar dan Baduy dalam di sini. Mereka masih menunggu. Yeah.
Suku Baduy baik luar dan dalam memberikan hasil buminya kepada
Bapak Gede atau Gubernur Provinsi Banten. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like atau subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.